Sirna, selamat pagi ya. Ini Ibu Wayan hari ini. Ini pengobatan yang keempat ya Ibu? Ya. Keempat. Ini pengobatannya keempat. Sekarang cerita kemarin ya, baru apa? Baru sampai rumah jam 10, akhirnya terang. Ya, akhirnya terang. Ya, alhamdulillah. Jam 12 itu baru terasa agak lapar. 12 lapar. Lalu ya, kemarin ceknya gula jam berapa Ibu? Ya, cek gulanya jam 10:30. Setengah 11 ya, setelah ya, kram, setelah ya, lapar ya, itu ya. Tidak berani keluar, tidak berani jalan, ya, tidak bisa jalan ya, kakinya. Tidak apa-apa, pokoknya istirahat, tidur, ya, di warung tidak apa-apa. Ya. Tidak akan lumpuh, tidak, setruk tidak. Tidak, itu sudah jalan, tidak bisa kakinya. Ya, kakinya ya. Ya. Tapi jam 4 sudah ringan ya. Sudah ya, minum ringan. Itu namanya sel-selnya yang rusak itu, yang mati-mati itu mau keluar. Nah, nanti ringannya badan setelah pipis ya, banyak setelah kencing gitu loh lah. Ya. Jadi gulanya pertama berapa Ibu? Pertama 225. 225 ya, kemarin yang cek yang hari keempat 133. 133 ya, alhamdulillah ya. Lalu tensinya 150/89 pertama. Pertama 150/89. Kemarin sekarang 138/91. 138. Alhamdulillah ya Ibu. Tidak ada perubahan. Masih keempat. Belum kelima, 6, 7 gitu. Itu bersyukur sekali karena saya garis utama membenahi isi perut. Ini dengan makan minum yang benar untuk perut. Ini ada kurma, rempah-rempah, pirnya basauda, jinten gitu ya Ibu. Badan sekarang sudah terasa ringan ya, tinggal asam lambungnya. Kalau asam lambungnya insya Allah sudah perubahannya banyak. Tinggal berat badannya turun berapa Ibu? 2 kilo ya? Ya, alhamdulillah 4 hari 2 kilo. Kalau Ibu turun berapa? Enggak tahu, enggak. Timbang sudah 9 itu, hari. Masih hari pertama itu ya, alhamdulillah ya Ibu, ini. Enggak pernah nimbang lagi. Ya, makanya saya itu jamu saya jamin kalau ke sini 10 hari berat badan pasti turun 5 kilo ya kan. 5 kilo, 10. Kalau udah gini, lagi kembali. Kalau Ibu makannya salah, Bunda, kembali. Oh, iya. Kalau apa? Kalau seumpama Ibu ya, nah, selesai, iya, 10 hari sembuh semua. Lalu makan nasi, lalu makan ini, makan gorengan, tepung-tepung, gula, kembali. Penyakitnya juga kembali. Makanya nanti mulai diatur kalau sudah sehat. Jangan sampai lagi makan-makan yang gitu. Karena makanan gitu satu membuat penyakit, kedua membuat umur pendek. Kalau sakit-sakit kan pendek, ingin meninggal aja daripada kesakitan. Ya kan Bu, ya, orang gitu sampean. Ya, gitu. Modelnya kayak gini kan punya tensi. Iya. Kalau makan ikan laut enggak apa-apa. Ikan laut enggak apa-apa. Bagus sekali, tapi tidak boleh digoreng. Oh gitu. Usahakan jangan digoreng biarpun ya, minyak anu. Kalau bisa di apa Ibu? Di pepes. Di pepes. Nah, pepes bumbunya 4 aja. Garam, bawang merah, bawang putih, lombok. Itu aja. Kalau ingin nambahi terasi enggak apa-apa. Nambahi apa lagi asam enggak apa-apa. Lalu kasih jeruk nipis. Enak sekali itu. Nah, itu Ibu ya juga mulai warungnya, mulai kasih yang sehat. Maksudnya itu sehat. Jangan pakai raja rasa. Jangan. Bumbunya ada. Bumbunya ini semua dari ramuan. Nah, pokoknya yang utama, bumbu utama sehat itu 4 ini Bu. Garam, bawang merah, bawang putih, sama lom cabe. Tinggal nambahi. Pokoknya jangan pakai raja rasa, bahaya ke tubuh. Kasihan yang beli. Oh, kayak kecap gitu. Kalau kecap enggak apa-apa gitu, tapi jangan banyak. Kecapan untuk menyedap. Raja-rasanya Ibu
ambil di rempah-rempah itu. Bangli itu bakul. Orang yang tipat contohnya kan tidak pakai itu. Cuma tahu sama kacang aja. Dan tahu sama kipat, kacang. Yang nasi-nasi ya, yang itu-itu. Oh, Ibu cuma jualan kipat, itu? Iya, sama rujak. Rujak itu bagus, sayurnya yang banyak kalau ngasih. Pakai nasi apa lontong, Ibu? Ini, tipat-tipat. Kipat itu yang lontong dari, ya? Dari, lontong, beda dari daun janur, janur. Oh, janur lah. Itu kalau ya. Kalau di mana Jawa namanya kupat. Iya, ketupat. Ah, bagus itu, Ibu. Yang penting Ibu kalau jualan, saya ajari supaya dapat pahala. Kalau jualan apa namanya? Yang banyak sayurnya ngasih orang, pembeli. Iya, sehat itu banyak ya, sayurnya. Kebanyakan gitu. Iya. Pecel itu sehat. Berhubung dikasih kerupuk, dikasih peyek, enggak sehat. Iya. Nah, gitu. Hindari yang apalagi sekarang Ibu, sekarang minyak goreng mahal. Wis gak sehat, mahal. Iya kan? Mahal ya, Ibu. Ganti minyak tuh, minyak tandusan itu. Ya, Ibu ya. Alhamdulillah perubahannya luar biasa. Sudah cek, sudah turun gulanya, tensinya, serta berat badan dalam 4 hari turun 2 kilo. Itu berarti penyakitnya Ibu sangat banyak sudah turun. Sudah mulai hilang. Ya Ibu ya. Kita ucapkan alhamdulillah hirobil alamin.